batik ya, batik. Bukan manekin burung janda ya. Salah, maaf ya. Maksudnya bukan manekin baju batik. Baju batik yang mau dipendekin ya, yang mau dipendekin. Coba Anda perhatikan ya. Ini baju batik ya. Ini baju batik ya. Bisa dipendekin tanpa mesin jahit ya. Tanpa mesin jahit, tanpa dipotong ya. Itu gampang sekali, gampang. Kalau Anda gak percaya, dilihat aja ya, dilihat caranya ya. Jangan ngeliatin janda montok dulu ya. Yang lagi goyang, giliran janda montok aja, melotot. Sudahlah, saya bukan mau ngebahas janda montok ya. Coba Anda lihat ya, dilihat baik-baik ya, saudaraku. Nih, ini baju batik ya, baju batik. Baju batik yang kepanjangannya mau dipendekin tapi tanpa mesin jahit, saudaraku. Lihat ya, saudaraku, lihat. Nah, ini ya, ini belum dipendekin ya. Oh, masih utuh ya, saudaraku, masih utuh, oke. Caranya mudah sekali ya. Ini kan bagian depan nih, ini bagian depan ya, saudaraku. Nah, ini depannya ya, oke, saudaraku. Nah, ini kan ada kancingnya nih. Ini tanpa dipotong ya, tanpa dipotong, saudaraku. Coba dilihat ya, dilihat. Nah, ini kan bawahnya nih, bawah ini kepanjangan ya, kepanjangan. Sudahlah. Nah, jadi caranya mudah sekali ya. Mudah, tanpa mesin jahit, tanpa dipotong. Coba Anda perhatikan ujungnya ini ya. Ujungnya ini, Anda lipat seperti ini ya. Nah, dilipat. Setelah Anda lipat, ini bagian dalam ya, bagian dalam. Jangan langsung dijahit, bukan seperti itu ya. Cara menjahit tangannya, jahit tangannya. Anda lipat ke sini lagi ya. Nah, jadi Anda dua kali ngelipat ya. Nah, ini kan gini. Terus Anda lipat lagi kayak gini. Nah, yang ini nih. Anda sambungkan ke sini ya, pakai jahit tangan. Nah, jadi Anda jahit, muter ya. Bukan orangnya yang muter-muterin rumah ya, tapi ngejahitnya ya, saudaraku. Oke, saudaraku, coba lihat seperti apa ya.